Di Yogyakarta, pemirsa, puluhan pesepeda yang melintasi kawasan Malioboro dirapid tes massal oleh jajaran Dokes Polda dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapid tes untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lokasi wisata. Ada kejutan bagi pesepeda di kawasan Malioboro. Puluhan anggota kepolisian daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjaring pesepeda untuk direpid tes. Rapid test massal di Jalan Malioboro ini diikuti sekitar 50 pengunjung. Jika ditemukan pengunjung yang reaktif, maka akan langsung dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara Kalasan dan sejumlah rumah sakit isolasi lain yang disiapkan Pemda DIY untuk tes swab. Dengan kondisi sekarang yang belakangan ini kita lihat masyarakatnya sudah antusias melakukan aktivitas, takutnya nanti dengan kondisi yang tanpa dilakukan controlling dan ada penderita yang sebenarnya ada penderita, kita takutnya nanti ada penularan yang menambah jumlah kasus yang ada di Yogyakarta. Kebetulan lewat dicegat ditawarin ya, terus mau aja sih. Mau aja ya. Ya mudah-mudahan negatif aja. Bagus juga sih untuk mengantisipasi barangkali ada yang terlewatkan dari tes-tes yang terdahulu atau kemarin. Barangkali aja dari kayak gini nanti siapa tahu ternyata ada yang positif kan berarti juga. Tak hanya itu, petugas juga menjaring pengunjung Malioboro yang bandel dan tak memenuhi protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker ataupun tidak menjaga jarak. Ya sementara untuk sanksinya kita belum bisa menerapkan karena memang belum ada payung hukum yang benar-benar terkait dengan sanksi tersebut. Jadi sifatnya kita adalah dalam bertugas melakukan himbauan ataupun edukasi kepada masyarakat. Jadi tidak diusir dari Malioboro atau siapa itu? Kalau mulai dari tadi malam memang ada himbauan bahwasanya yang tidak pakai masker dilarang untuk memasuki Malioboro, baik itu berlaku bagi pejalan kaki maupun bersepeda. Nah itu sudah kita lakukan mulai dari tadi malam dan memang kita dorong keluar dari Malioboro yang tidak pakai masker ataupun beli masker dulu baru bisa masuk Malioboro seperti itu. Rapid test dan razia kedisiplinan warga akan terus digelar guna mencegah penyebaran COVID-19 di ruang terbuka umum. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.